Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan materi tentang tantangan dan harapan masa depan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kepada mahasiswa baru Politeknik Jambi tahun ajaran 2023-2024 bertempat di Aula Kampus Politeknik Jambi. Jumat 29 September 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadir dalam kegiatan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Politeknik Jambi tahun ajaran 2023-2024. Dilaksanakan di Aula Kampus Politeknik Jambi, kegiatan ini dipimpin langsung oleh petinggi Kampus Politeknik Jambi dan dihadiri oleh dosen dan juga mahasiswa baru dari Politeknik Jambi. Dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru mengenai tantangan dan harapan masa depan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Hari ini saya alhamdulillah berada di Kampus Politeknik Jambi memberikan materi kepada para mahasiswa baru, ya poinnya tentang tantangan dan harapan masa depan di mana dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Salah satunya adalah pendidikan vokasi seperti ini. Tergantung adik-adik kita yang sudah berproses meningkatkan kompetensinya, tinggal diberikan pembekalan lain tentang kemampuan untuk entrepreneurship, jadi leadership, sehingga muncul inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing. Saat ini, pemerintah Kota Jambi juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk melakukan kegiatan magang bagi para mahasiswa profesi sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan potensi mereka. Tirani, Torik, Sandi, Cik TV melaporkan.